sempat, cuman menurut Happy ini bukan persaingan, semua itu kekeluargaan, jadi nggak ada persaingan di antara aku sama senior Happy. Kalau disaingin gitu itu masih jauh banget, masih jauh. Kaget gak sih artinya kamu udah memiliki pencapaian yang sangat luar biasa gitu segala macam? Kaget pastinya, soalnya Happy nggak nyangka gitu Happy bisa kayak gini. Sebelumnya Happy juga nggak ada sampai pemikiran sampai segini, udah Happy jalanin aja. Ternyata alhamdulillah Allah ngasih yang lebih-lebih gitu. Kamu udah punya apa saat ini? Mungkin secara materi gitu? Secara materi Happy udah punya rumah, terus juga lagi bangunin rumah kedua orang tua Happy, terus beberapa tanah sih, cuman mobil juga kayak. Tapi sempat disanding-sandingin gak sih sama Mela Karisma atau Dia Valen? Sempat, cuman menurut Happy ini bukan persaingan, semua itu kekeluargaan, jadi gak ada persaingan di antara aku sama senior Happy. Kalau disaingin gitu itu masih jauh banget, masih jauh. Kalau pencapaian kamu atau pencapaian? Naik haji bareng keluarga besar yang belum tercapai ya. Nyangka gak sih Happy sampai pencapaiannya sampai viral sekarang? Apa? Nyangka gak sih kamu pencapaiannya sampai saat ini? Enggak nyangka. Bahkan Happy gak bakal nyangka kalau Happy bakal bisa ke Jakarta, bolak-balik ke Jakarta juga. Terus kayak diundang ke stasiun-stasiun TV itu juga gak nyangka banget. Ternyata Happy bisa gitu, sesuai dengan alur yang sudah Allah tentukan gitu.